Hai guys, sekarang lagi di jalan lagi dan lagi. Oh, cerahat banget ini nafinya. Ini mau nganterin Melody itu duduk di belakang. Ini hari Minggu dan dia mau pergi ke acara ulang tahun temennya di indoor apa playground, indoor playground gitu. Jadi tempat bermain gitu yang nggak jauh dari rumah kami. So ini sebentar lagi kita sudah mau sampai. Jadi emang benar-benar deket guys. Oh, tiba-tiba ada. Oh, apa? Oh, makanannya terbang. Oh, tiba-tiba leka-leka. Tutupnya panganan kabur guys. So ini kami udah sampai. Tuh, nanti ketok ra. Iya iki sing tukang kamera nih. Ketul guys. Tuh di sini nih di Kinderland ini. Jadi ini nggak jauh dari rumah guys. Ini hari ini diundang sama temannya. Oh, udah pada di sana. Oke, ini nganter Melody masuk dulu ya guys ya. Itu orang tua temannya udah ada di luar. Ya kayak kacilah sebenarnya mau otak. Ya. Bungkusnya enggak kadonya enggak dibungkus sama ibunya, lupa beli kado. Lupa beli bungkusnya, guys. Tuh. Temennya. Si ya guys ya. Nah, hari ini bawa anak satu ini nih. Cahayu, Mbak Ayu. Oh, ini susah banget, guys. Sekarang buat ngefilm malu. Sudah peraman nih. Anu rada kemeis gitu loh. Di foto ra gelem. Di video mbok ra gelem, malu. Hari ini untuk beberapa jam jadi anak tunggal. Iya, Pak. Papa. Oi, ketutup. Habis los ya, Pak. Aso yo. So udah ngedrop Melody masuk ke Kinderland dijemput tadi di depan sama orang tuanya temennya yang ulang tahun. Dan sekarang waktunya makan siang guys, kita mau makan, lagi-lagi makan. Tapi sebenarnya makanku tuh dikit dulu guys, meski badanku menggelembung kayak gini. Ya, ini tak perlu aku jelaskan lah, pokoknya ada satu dan dua lain hal begitu. Ini mau nyari makan siang, dan sekarang ini sebenarnya kami ada janji sama kakak Ina dan Paul dan Carl dan Elena, cuman nggak tahu ini nanti kami sempet ngefilm apa enggak. Kemaki banget katanya aku disuruh ini apa, dia kan tadi barusan apa susunya di ting 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 digerak-gerakin gitu kan, terus dia nyuruh aku suruh gerakin. Kalau cowok nggak apa-apa ya, kalau perempuan ui pusing nanti kalian. So nggak tahu guys, ini nanti bisa ngefilm apa enggak, lihat aja deh nanti ya. Oh ya guys, ini pokoknya video yang aku upload ini benar-benar video standar banget ya. Jadi aku bikinnya sesimpel mungkin dan nggak diedit yang gimana-gimana, karena dari HP langsung aku upload di YouTube itu karena nggak ada waktunya guys. Secara sekarang kan bebakulan, jadi mbok-mbok itu loh guys, mbok-mbok bakul adol sego jangan sing ora masak-masak ini loh. Itu apa namanya, tukang masaknya Mbak Maya. Tapi khusus di daerah tempat aku tinggal ini aja, kita nggak ngirim-ngirim makanan gitu lewat pos atau kita kirim ke rumahnya gitu, nggak. Jadi yang mau ngambil ke tempat kita gitu, karena nggak ada tenaganya. Jadi aku ngerjainnya pun juga sebisaku gitu, karena Pak Markus nyuruhnya pokoknya prioritasnya tuh tetap anak-anak, semua yang di apa keluarga itu diduluin dulu, baru nanti sisanya ngerjain kalau ada pesanan kayak gitu. Aduh, tangannya kecukupan. Yo wis guys, nanti kita ketemu nanti lagi ya. Kaget guys yang bikin ini, yang bikin apa, yang bikin film, orang ajar jok dibobok.
marahi cuy. Ketal ketil apa ininya ampel ya ampel apa sini guys ininya lampu merah. Campur sama rel kereta api ini. Ini kalau di Indonesia aku inget, aku tuh takut banget ya. Hati-hati. Takut banget kalau apalagi naik sepeda deket rel kereta kayak gini. Soalnya inget waktu masa kecil sering naik sepeda tuh keselip gitu loh guys. Apa sih nih? Keselip, kepleset karena kadang rodanya apa? Kegesek-gesekan sama relnya itu kan licin. Terus tiba kepleset lalu neng aspal san bonyok bundas wis. Ini dengkulnya. Gitu ngalamin nggak sih buat kalian yang ngalamin atau yang punya rasa takut fobia sama rel kereta api silakan komen di bawah video ini guys. So ini ngevlog lampu merah. So ini bentar lagi kita mau sampai. Ada kakak Ina di sini, ada Mbak Emma di sini. Ketemu udah saya cowboy. Akhirnya kita ketemu lagi guys. Dan akhirnya sekian purnama Mbak Maya kembali lagi di YouTube. Tepuk tangan. Lihat ini, hari ini kita ketemu buat makan siang. Terus kita setiap pertemuan kan mau pasti makan. Kita kalau ketemu tapi, pasti makan. Tapi sayangnya ini melebar. Terus? Dan ini tetap aja begini mengecil. Guys. Mengecil. Dia semakin lebar. Semakin makannya banyak semakin mengecil. Tahu kenapa? Karena setiap makan harus bayar. Oh begitu. Oh iya. Jadi oke. Okay. Beginilah kalau dapat makanan gratisan. Gak benar. Kita selalu ditraktir sama mamanya. Kok aso dimarahin guys. Oke, sekarang kami mau makan, lihat ini. Ini menunya. Lihat. Lihat nih, saya punya sushi. Mbak Maya ada punya apa? Bulgogi apa? Bulgogi. Ya ampun, aku kenceng banget. Aku dimarahin Markus. Kita dimarahin terus. Bulgogi ada kimchi. Si Malu makan sushi. Si Markus makan was hastu. Hungo. Hungo. Oh dia. Aku tanya dia punya apa? Dia bilang lapar. Oke, okay, baik. Bahasa Indonesia-nya bagus ya kak. Iya bagus banget kakak. Ini Mas Paul ada Kal di sini juga lagi makan. Kakak Elena juga makan tuh. Seru banget. Aku boleh. Ini paling susah ngefilm malu. Iya sudah susah banget. Dia udah malu-malu. Iya. Apa? Malu. Papa oh malu. Iya, Awan ini kayak papanya cewek malu dia. Banget. Lihat dia di sini kayak cewek. Kayak malu sekali. Papanya malu-maluin. Enak banget. Kal juga. Halo, Paul. Kal juga makan. Kan ini semua di Taipei. Kal lagi sama Mbak Kalkung. Mbak Kalkung Pak D. Pak D. Pak D. Markus. Pak D. Oh. D Pak D. Oh, saya kena film ya. Pak D. Harus makan dulu. Pak D. Ponakannya didulang sek D. Dia cuma zeigen malu wie das irgendwann auch mal Kinder. Also, Markus. Katanya dia mau ngasih lihat malu gimana kalau nanti dia punya anak. Bener-bener ya. Bilang terima kasih kepada Sultan dari Altenburg. Ini terima kasih Ibu Sultan sudah ditraktir hari ini. Kita traktir karena kita udah ditraktir 10 kali dari mereka. Oh, iya. Jadi sekarang gantian. Ditraktir setelah 10 kali ditraktir akhirnya kita juga ditraktir gitu. Ditraktir di McDonald's. Itu schnell reden, verstehe ich. Terima kasih Bapak Sultan udah di sama-sama, ini sering-sering ya. Amin. Sampai minggu depan lagi. Satu kali aja. Satu ke kapok mereka traktir kami karena tadi pesan makanannya banyak banget guys. Udah enggak diundang lagi. Apalagi ini yang bikin malu-maluin yang kesempatan paling banyak.
Zaman sama dangkal, tante Ina, onkel Paul. Musuh ada dangkal saya kan? So malu. Sama dangkal seni dangkal saya kan? Malu. Teman-teman, dangkal. Dangkal kakak Ina ya. Kalian harus support Mbak Maya di kolom komentar biar dia konsisten bikin video. Soalnya Mbak Maya ini kalau nggak di-push, dia nggak mau bikin video. Benar. Siap siap mengejar kakak Ina. Siap menyalip kakak Ina. Mbak serang di kolom komentar, Mbak Maya serang kan bikin videonya gitu. Thank you. Thank you. So guys, sudah kenyang. Sekarang waktunya pulang. Hati senang. Ditraktir sama Sultan. Mana Markus? Di Crazy Rich aus Altenburghat uns heute. Unser Essen alles bezahlt. Ja. Immer danke nochmal. Danke. Sering-sering ya. Besok minggu depan lagi. Kami tunggu jadwal berikutnya. Thank you kakak Ina. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa like, subscribe, komen. Terus apa lagi sih? Share juga. Ya ampun. Jadi apa lagi? Apa? Kata Pak Markus, apa share ke semua orang meski yang lain nggak tertarik. Einfach. Apa? Pokoknya share aja gitu ya. Oke, kita ketemu di vlog selanjutnya. Thank you for watching dan bye-bye. Sagst du auch mal bye? Achso, ich muss gerade gucken, oder? Bye bye!